Aduh, ya padha wae ngarepe ora cepet. Ngarepe sing cilik karo ndang ya. Malah cepet reke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Pedang. Dengan Mas Pedang jumpa lagi. Lagi-lagi sama Mas Pedang. Gila-gila sama Mas Pedang. Bela dalane. Ya kali ini Mas Pedang dari SPBU Karangawen ya tadi ya. Ini arahnya dari Prodadi menuju ke Semarang. Sekali-kali ya kita coba update ya keadaan dari pom bensin ya SPBU Karangawen menuju ke Semarang. Nanti seputar Semarangnya di mana nanti kita coba aja. Moga-moga tidak ada kemacetan ya sehingga lancar jaya ya. Yuk. Terus, wir, buka sini. Wah, wush, ya, tuh mantap. Buka sini, ya. Disalip sama Scoopy, Mbak E, ya, Mbak E. Ya, awas, depan kanan. Iya, kasih jalan dulu, ya, gitu ya, saudaraku ya, biar aman. Ya, belakang ada mau nyalip. Wos, wah, jarum king ya, dah. Wah, kelihatan tuh di spion tadi. Wah, guys, mepet-mepet terus itu mau. Ya, ini pasar Karangawen ya, yang baru dibangun ya, saudaraku ya. Ini kanan ini ya. Nah, ini kondisinya sepertinya tidak ditingkat nih, tidak lantai dua ini. Mesti lari semua nih, ada di bawah semua. Nah ini yang karepe Mas Pedang ya gitu ya. Kalau bisa tuh kalau belanja-belanja atau alat-alat yang kebutuhan sehari-hari itu ya dapat ya lantai satu gitu. Kita berhenti dulu ya karena masih dicegat sama Bapak E ya. Ada truk dari sana, dari arah Guntur ya, dari arah Buyaran tuh ya, kita kasih jalan. Oke, sudah. Bapak sudah oke belum tuh malah lungorono. Malah ditinggal sama Bapak sing ngedalan iki ya Bapak iki waduh ngalamun itu. Ya, lanjut. Kondisi normal ya saudaraku ya. Lalu lintasnya normal. Ya ini sampai di Karangawen ya. Keramaiannya ya, keramaiannya Kecamatan Karangawen di Kabupaten Demak ini pelan-pelan ya, yang mari itu apa megal-megal motornya. Ya inilah ya saudaraku masjidnya Karangawen sebelah kiri, kanan ada apa rumah sakit Sultan Fatah Karangawen. Buka sini. Wah, buka sini aja nih. Katanya mendung-mendung udah rapati panas nih, nah ini. Buka sini ya sudah gue ya. Biar di keluarnya tuh kroso lo. Wus wus itu kayak mantap itu loh. Aku aja tuh kepengen naik motor itu. Nah kan, wah, tapi apa sama bojo saya nggak boleh. Ya kan terus. Waduh, tambah
umur ya, gitu kan. Wajar itu ya. Kalau pakai mobil gini boleh, ya, nggak apa-apa. Karena kita kan apa, ya sajana kepengen tuh iso mblasuk-mblasuk di tempat-tempat yang apa sempit-sempit itu loh. Huh? Alatnya ya ada tuh sama, ya, tapi ya tak pakai untuk di vlog-vlog ya, jalan-jalan di channel yang lain ya. Push. Push, mantap. Wah, depan ada truk D nih, pelan-pelan ya, si. Ini baik ya, ngarepe ya, aku rada wedi nek ngambil. Lebih baik cari amannya. Ya, Satrio. Truk Satrio jenenge. Aduh. Ya. Kita ambil enggak apa-apa, sudah aku cukup ini ombo jalane ya. Ya, kita ambil aja. Karena alon-alon banget wi. Avanzanya nanti pemandangannya di depan ya, Avanza itu terus. Ya kita ambil aja enggak apa-apa. Titit. Wah. Bolo, bolo. Ya, siomay, bakor, batakor, les. Ya, hati-hati banyak motor nih saya, aku nggak berani nih. Nah ini, kok pengen terus, wah depan, wah kok pengen cepat-cepat tuh, selalui. Nah ini arah kanan nih, kita kiri aja. Nah, mau kanan kasih jalan. Ya kita bel sedikit, kita kaget. Nah, ini mau ke pabrik nih saya, aku. Pak Arisa nih, pabrik. Wah, belum budalan nih. Kalau sudah budalan rame, meh itu. Ya was nih saudaraku, kita kasih jalan ke kanan. Ya terus lanjut. Bismillah. Ya ini pembetonan tuh hasilnya seperti ini saudaraku, litir ya. Kalau kemarin numpak sini itu anu, walaupun nggak bolong tapi karena tembelan-tembelan banyak jadi koyo itu, koyo apa ya, mendul-mendul itu loh. buka sini biar krungu. Wah Satrio lagi, terketok Satrio nih. Ya ambil pas nih ya, les ya. Bok mau minggir, mau kirim barang atau ambil barang, lanjut terus ya aku ya, ikuti terus ya, terima kasih ya aku ya atas apa sudah menonton dari channelnya Mas Pedang ya, channel yang wagu ini ya, wis wagu tenan ini channelnya, tapi moga-moga tetap bisa menghibur ya aku ya, update informasi seputar jalan-jalan yang sementara ya. Ya kita mandek sudah aku, kita mandek sudah aku. Ini ada perbaikan berarti opo nih. Ya kita manut aja, no sing atur. Oh, nggih, matur suwun, nggih. Maju niku nggih. Hah? Hah? Oh, lanjut, Mas, Mas. Nggih. Nggih, nggih. Waduh aku lali tak kerano. Waduh aku ki ngalamun ini. Ngemik ngalamun kudune jalan malah sama mandek. Aduh, enggak apa-apa. Ya ada ini nyekel itu loh saudara aku, apa nggarap apa itu ya, bulungan itu ya di kanan itu. Ini jatai kita ngelewat ini. Oh, ini macetnya panjang nih saudara aku. Wah, mburi yo, untung mburi saya itu hanya satu berarti, mobil satu tok itu R3 putih itu. Jadi ora dibel-bel. Berarti ini wah kok mandek suwi badan. Sudah boleh jalan tapi enggak bagus tuh yang belakang tiba-tiba itu. R3 itu enggak ngebel enggak anu. Ngerogoh-ngerogoh duit itu anu. Ngerogoh duit. Oh, ini panjang ya, ada bikin apa itu enggak tahu ya. Oh, buka sini. Ya sampai sini mungkin nambah terus nanti.
nambah terus sudah aku nanti. Nah, ini panjang nih, nanti dewo ini kalau enggak jalan panjang nih. Masa. Buka Siti. Buka Siti, jos. Wah, ya. Sedikit aja sudah aku ya. Wah, yang penting ada suara dari luar masuk. Ush. Wah, ngebut itu tadi motor banter itu. Ush itu berarti banter. Nah, pelan lagi, ada truk mau lewat. Belakangnya Mas Pedang itu sabar juga itu, ada belakang putih R3 tuh, kita lihat tuh. Dari tadi ini. Nah, orang sabar sudah tadi Mas Pedang berhenti tadi ngobel-ngobel tuh. Wong wis jalan kok ora mlaku-mlaku. Ya, depan ada Indihome 2. Wah, Indihome 2 ini. Teknisi. Teknisnya Telkom nih. Saya bingung mulai alamat nih. Telkom Akses ini. Bingung mulai ising di. Ini gak bingung. Tuh. Mulai apa ini? Alamat nih. Ya, keramaian sudah aku ya, pelan-pelan dulu ya, sabar dulu ya. Nanti kita sampai ke depan sana, kita coba main apa ke seputar Semarang ya, aku. Wush. Wush. Wah, ini nanti antrinya dowo iki. Aduh. Panjang nih aku mau towing barang. Towing rano isine. Tutup, udah mulai banyak itu solarnya mebu. Kasih di banget. Huh? Ya semoga so aku sehat semua ya. Yang baru menemukan channel Mas Pedang juga terima kasih ya. Semoga bisa menjadi sajian terutama yang belum pernah dolan-dolan kesini nih ya seputar Kabupaten Demak ini ya di Karangawen. Ini tadi Karangawen sekarang sudah sampai di Kuripan ya. Ya kita sabar. Karena apa ini? Depan tadi udah ada bikin apa? Gorong-gorong atau apa itu dibongkar ya. Yang di tadi sebelumnya terus antri ya. Itu kalau pagi ya do banget itu. Ini sudah mendekati ya siang ya, masih siang ya, gue jam setengah dua siang. Tapi cuaca sejuk ya, tertutup awan jadi nggak panas sekali. Tapi dilihat dari suhu yang ada di dashboard ini 37 derajat Celcius. Ya lumayan ya. Daripada kemarin-kemarin sampai 40 ya, 40 derajat ini. Di sini itu 40 derajat. Ya, lanjut terus kita mau dahului juga ramai ya, saudaraku. Kita ikuti aja. Sampai di Kuripan onderdil mobil, bengkel mobil. Sebelah kiri monggo yang mau nyervis ada banyak nih di sini. Sekawan helm, beli helm di sebelah kanan. Wah, helmnya akeh. Masa. Yang helmnya sudah mambu ya. Boleh beli baru ya. Di tadi ya kalau seputar sini. Ya, kita mendekati di Meranggen ya, itu Meranggen yang kota ya. Nanti depan melewati flyover ya. Kalau biasanya Mas Pedang kan arahnya dari Semarang ke Purwodadi ya. Ini kita dari arah Purwodadi ke Semarang ya, saudaraku ya. Ya, semen gerobokan. Wah, ini ada semen gerobokan nih, agene nih. Oh, semen gerobokan kokoh terkemuka.
distributor resmi. Wah, oh ya, luar biasa distributornya. Ya, kita nggak bisa ngelalui ya. Kita di belakangnya Avanza dulu aja. Oh, nah bisa ini sebenarnya. Ambil gambar mau kiri ya, bela jatit. Ah, enak pemandangannya, Bu. Ya, masuk. Wus. Buka, Citi. Wes. Wes. Ya, ada truk Bunda Zio. Wos. Wah, mantep. Ya, ada truk lagi. Wah, ini truknya mah nyosor sok kiwo gitu. Wus, wus. Waduh. Malah sing nyalip malah sok kiwo. Sing sebelah kanannya malah nganan. Waduh, depannya itu tadi. Mendung sudah aku lihat. Wah, mendungnya luar biasa depan itu. Wah, Semarang mau hujan itu. Mendung depan. Tuh loh, hitam tuh ya. Kelihatan hitam tuh. Ya Allah. Wah, luar biasa. Mau hujan nih. Alhamdulillah nih. Ya, biasanya panas nih. Hujir hujan. Alhamdulillah ya. Ya panas, ya alhamdulillah. Hujan, alhamdulillah. Ya. Perumahan Wahid Meranggen. Ya, siapa yang mau beli rumah? Ini ada perumahan Wahid Meranggen tuh, masih ada yang kosong nggak? Angsuran 1 jutaan. Hubungi telepon 0895334 kali 3 kali ya, 116 kali. Monggo mau beli rumah di Meranggen. Pernah dibayar nih, Mas Pedang. Panel lagu belum ada yang bayar nih. Semua gratis Mas ya. Tak infokan semua gratis ya sudah aku ya. Mas. Yang penting kalau diinfokan terus yang diinfokan laris ya, alhamdulillah ikut senang itu saya aku. Bus, truk tangki buka sih titik. Duh. Duh. Ya ini keramaian Meranggen ya, toko-toko banyak sudah aku. Jalannya ya cukup padat ya. Kita hati-hati sini di belakangan tuh apa lewatan jalan ramai ya. Kita tutup dikit ya, aku soalnya solarnya mebu. Ya ini Meranggen ya, dari arah Purwodadi ke Semarang ya ini ya. Ada gembul, roti gembung, gembul enaknya, nggak main-main. Sebelah kanan Optik Jibran, sebelah kanan Infinix, sebelah kiri Oppo, sebelah kiri sing dodol apa HP banyak teman-teman. Ya saya aku banyak penjual HP di sini. Jadi yang butuh HP jangan khawatir, nggak usah kemana-mana, di Meranggen banyak. Mas. Tadi terlihat itu ya, gede-gede juga toko emas, monggo yang mau beli emas. Ya, untuk investasi, untuk keperhiasan ya, monggo kanan ada toko emas monggo. Lanjut terus kanan Pasar Meranggen. Nah itu Pasar Meranggen tuh di depan itu yang atas lantai 2 itu kan tutup tuh, banyak yang tutup. Banyak yang tutup, yang kelihatan di jalan banyak yang tutup tuh. Tapi yang bawah buka semua. Masake kalau dulu udah dibeli terus nggak laku tuh loh. Kita bayangin jadi apa penjual itu masake gitu ya. Harapannya kan cita-citanya itu apa laris tuh. Tutup HP itu di atas tuh, yang atas itu. Makanya kayak tadi ke orang Awen tadi, orang tingkat bawah semua loh, yang bawah buka semua. Oh iya, yang atas tutup, yang bawah buka. Dan naik munggah udah ke atas itu ya, pokoknya ya itulah ya saudaraku ya, mungkin bisa jadi apa bahan evaluasi ya. Kalau dulu barunya itu terus beli, ada yang lantai bawah lah, ada yang lantai atas, terus yang atas akhirnya sepi itu ya, mesake itu kan. Kasihan. Iya. Harapannya sirna ya. Harus mencari harapan baru lagi. Ya, sampai depan nanti itu SPBU ya, Meranggen. SPBU ini besar nih, sudah aku. Jadi juga ada Alfamart-nya juga. Dan juga ada apa nambal ban, tambah angin.
Ya, billboard baru ya, isinya baru depan itu ada Pak Prabowo Gibran. Oh, itu ya depan. Jadi suasananya udah baru saya aku ya. Jadi yang kalau Mas Pedang pernah review sebelumnya tuh, sekarang udah baru lagi. Tuh, ini ada review saat ini ya saya aku ya. Benar-benar update ya. Depan juga ada lagi billboardnya, diisi lagi oleh Pak Prabowo Gibran ya. Monggo, sudah aku bebas ya, mau milih siapa saja ya. Ada tiga capres beserta cawapresnya. Semoga pemilu 2024 damai ya, penuh dengan ini namanya demokrasi kan, sukaria ya, seneng-seneng lah gitu istilahnya, tidak malah apa gontok-gontokan gitu. Seneng sing milih kono ya monggo, malah sono monggo, seneng gitu aja. Nanti setelah pelaksanaan kan juga ada evaluasi itu saudaraku ya, jadi bebas ya. Luber selain biar ini luber, saya isi luber pak, langsung umum bebas rahasia ya. Sekarang masih luber atau anu ya, tentunya masih saudaraku ya. Karena waktu nyoblos kan yang tahu juga yang nyoblos itu. Ya depan ada lagi tuh billboard besar ya. Caleg DPR RI Demak Kudus Jepara. Wah. Mas Muhammad Fahmi Budiawan. Wah, dari PKB ya, di atasnya ya. Ya billboardnya udah banyak diisi oleh anu ya, saudaraku ya, peserta-peserta kampanye ya. Itu ya. Ini kita ambil kiri saja karena ini pelan-pelan nih. Ambil aja ya, ini karena pelan. Ya, kita ambil kanan karena depan tuh pickup-nya rating kiri, ya kita ambil kanan. Ya, kita sudah masuki Semarang ya, saudaraku ya. Kita sudah masuki Semarang. Coba kita jalan keadaan kondisi Semarang saat ini seperti apa. Kita maju terus. Hur. Ya. Di kiri ada Transmart. Belah kiri, kanannya aja itu ada sama itu kiri ada gedung bioskop, ada kanan juga ada ya. Ini di seputar Penggaron ya saudaraku ya. Depan kiri ada KFC ini ya, yang mau apa? Makan monggo, ini kita ambil kanan aja karena itu ada truk besar mandek gitu. Dan terus saja kita enggak apa-apa, les kita masuki terus ini. Ya, terus saja, terus. Nah, sudah. Mendung tebal itu di atas kita sama di depan ya saudaraku ya. Kemungkinan mau hujan. Nah, ini seputar Penggaron saudaraku ya. Seputar Penggaron. Kita sudah melewati masuki batas Kota Madya Semarang ya ini saudaraku. Depan ada Gojek. Depan ada traffic light, depannya ada truk Polytron. Wah, living experience. Nah, kita ambil kiri aja nih. Soalnya truknya dulu, angkatannya biasanya alon. Angkatan awal ini guruk-guruk-guruk-guruk, ya. Pernah truknya bila luru. Depan juga ada truk, kita ambil kiri sini aja, dek. Nah, angkatannya biasanya lebih cepat kalau mobil-mobil kecil. Ya, kita tunggu saudaraku ya. Buka sini. Wah, ini suaranya itu. Ada suara duduk-duduk, wah. Ada suara musik barang, kok malah mebungu. Udah, tutup lagi. Ada suara musik di luar tuh, apa, duduk-duduk kok, saudara aku. Ada orang yang duit gawe, gitu. Waduh, ya padu wae, ngarepe ra cepet. Ngarepe sing ta, sing cili, karena andang, ya. Malah cepet terke.
Ya, terus lanjut saudaraku, hati-hati ya sebelah kiri ini. Ya, ambil ke kanan ya, les. Mantap. Ya, ini saudaraku. Kita lanjut terus saja ya. Panjang dikit nggak apa-apa, yang penting apa kita nikmati perjalanan siang hari ini. Untuk saudara-saudaraku yang setia menikmati sajian Mas Pedang, terima kasih ya saudaraku ya. Walaupun channel Wagyu ini masih ada yang menonton ya istilahnya, alhamdulillah, terima kasih itu. Moga-moga infonya bermanfaat, terutama ya itu tadi kalau Mas Pedang selalu bilang untuk tombok kangen ya, kan lama ya ada yang nggak pernah lihat Semarang, tadi lihat seputar Karangawen dan sebagainya, itu yang lama, yang zaman dulu itu sudah pindah ataupun sudah sukses di luar daerahnya, itu nggak pernah lewat sini ya. Ini moga-moga menemukan channel Mas Pedang ini bisa menjadi informasi keadaan di seputar yang pernah dulu kau melewati. Jelas nek sing biyen-biyen wis beda banget ini. Dulu sini sepi aku ya. Onone dokar karo jaran lho. Tuh, jalane cilik-cilik itu. Dari Semarang kota sampai sini rasanya waduh banget itu. Kalau sekarang ini ketoke cedak banget. Kayak ora kroso gitu lho. Masa. Kalau dulu rasanya ngalu-alu itu. Kak Siti. Ya. Kak Siti saudaraku ya. Wes. Kalau buka Siti itu enak itu. Asal kebuli enggak banyak itu enak itu. Ya, depan ya, sebelah kanan tuh horizon ya, hotel horizon ya. Hotel horizon. Ya, horizon India ini ya. Jalan Brigjen Suryarto sebelah kanan sudah kita lewati. Monggo yang mau nginep di sini. Bus. Buka aja dikit. Rokok sukun. Depan ada lagi ya billboard ya. Pak Ganjar Mahfud. Ya sebelah kanan tuh. Oh. Banyak ya saudara-saudara billboardnya ya. Nah, ini ada truk kita ambil pelan dia. Wah. Nah. Wah, depan ada Polytron lagi, tadi ada Polytron, sekarang ada Polytron lagi. Wah, pirang truk itu. Wah, ini gowo apa wae kuwi. TV, kulkas yo. Living experience. Wah. Awas gandengan. Truknya mulus ya, truknya Polytron itu mulus-mulus ya, terawat ya. Yang gue ini yang gue barang resik soalnya, barang-barang elektronika ya. Jadi yang harus benar-benar tertutup rapi, kalau enggak bocor ya, wah, wis, rusak. Ini ya Polytron, ya. Polytron at Polytron Indo, Polytron Indo, waduh. Pabriknya ada di Sayung, Sayung sama Kudus ya. Sayung itu pabriknya apa ini ya, apa gudangnya nggak tahu itu. Emang truknya banyak kalau di Sayung itu. Loh, depan ada lagi tuh, pilihan rakyat. Ganjar Pranowo, Mahfud MD, nomor 3 mobilnya. Banyak sudah aku ya, peserta apa capres, cawapres kita di Indonesia ini yang akan apa berkampanye untuk pemilu 2024 ini. Jadi sudah billboard-billboard sudah di apa sudah dipesani semua itu. Banyak yang kalaupun ada itu yang billboard yang reklamenya untuk produk-produk itu karena nek apa masa sewanya udah habis mesti dicup sama ini. Itu ya seperti ini kan itu. Oh, ini depan banyak ya, mulai dari apa
Pak Anies apa Pak Prabowo sama Pak Ganjar ya, itu udah menyebar banyak. Ya, kita lanjut terus. Brigjen Sudiarto. Ini kawasannya Pedurungan ini namanya, Saudaraku. Kawasan Pedurungan, kita terus saja. Ya, kita ambil terus saja. Kalau kanan itu menuju Soekarno-Hatta, kita terus. Kita terus, Saudara-saudaraku. Kantan ada Samsat Kota Semarang 1, ya, Samsat 1. Jadi ngurus-ngurus apa-apa yang seputar sini cedak ya. Deket nih, kalau dulu kan kudu ning kono. Kalau sekarang deket, orang-orang yang seputar sini deket ngurusnya. Nek urusan apa tentang perpanjangan dan sebagainya ya. STNK. Kiwo ku apa ki? Oh, anu, apa Starbucks. Besar sudah kiri tadi ya. Brigjen Sudiarto ini panjang Saudaraku ya. Jadi mulai tadi, mulai Garon tadi termasuk Brigjen Sudiarto itu. Terus di sini sampai nanti di depan sana di mana batasnya itu Sungai Banjir Kanal Timur. Ya, Sungai Banjir Kanal Timur itu panjang Brigjen Sudiarto panjang. Kalau dulu namanya jalan ya, sekarang juga masih ya Jalan Majapahit ya kalau orang bilang. Wis nyolong wah lah nang motor kan gue HP lo wis jan wah bocah wis ora nggo helm nganggo HP tapi wone wis jan dah dah wis ya moga-moga paringi keselamatan ya sudah aku ya. Ya lanjut. Sebelah ada Roti Virgin jauh ya. Yang mau beli Virgin itu juga banyak cabangnya ya. Dulu pusatnya itu Togosari itu. Luar biasa itu perkembangannya Virgin. Roti Virgin. Virgin. Ya, Perawan. Ya lanjut terus. Kiri ada swalayan ya Saudaraku ya. Kita lanjut terus saja. Inilah Semarang ya Saudaraku ya. Jadi Semarang itu juga luas ya. Luas sekali ya. Wilayahnya itu sampai Gunung Pati, Mijen sana, belum sampai ke batas sana dengan Kendal sana. Jurakah sana itu kalau yang sebelah timur nih berbatasan dengan Demak ya, Meranggen. Luas. Terus yang sebelah selatan sana itu dengan Ungaran, Kabupaten Semarang. Panturanya juga sama, Pantura sebelah utara itu dengan Kabupaten Demak ya, Sayung ya. Ya, Burger King sebelah kanan. Aceh Adwer sebelah kanan, Saudaraku. Jadi di sini itu dulunya tidak ada ya yang seperti itu ya, kebutuhan-kebutuhan harus tengah kota sana, tapi sekarang udah dengan perkembangan zaman itu udah ini, sudah komplit sekarang di Semarang sini yang sebelah timur komplit. Waduh ada duer gitu, oh bannya ini, ban pecah, ini ya, yang bawa batu ban pecah terkena di poro duer, tak kira tembakan apa, itu suara duer itu anu, apa, ini truk, ban truk, truk batu tadi ya. Ya semoga nggak ada apa-apa yang ngageti, tapi yang jejaknya mesti wah tenan, kupingnya mak weng no, mesti nih buka sini wah kayak ada Rossi kami mur dan ya lanjut terus. Ya di depan itu tol ya Saudaraku ya. Tol apa? Jakarta Solo Surabaya ya.
depan itu ya, khusus itu kita lewati di bawahnya. Itu adalah tol Semarang Solo, ya. Jakarta Surabaya. Tapi ini yang lewat dari sebelah sini, sisi sini ya, yang ke Demak itu ya, itu lewatnya di depan ini. Kalau yang Solo sana ya, Jakarta sana ya, yang di Jerakah sana. Ini yang menuju ke Demak ya, dari Solo mau ke Demak itu lewatnya tol itu. Juga memasuki ke wilayah sini, memasuki wilayah sini itu juga lewat situ dulu, baru muter terus munculnya di depan itu keluaran tolnya. Ya ramai sudah aku ya, kondisinya kita buka sedikit ya biar keramaian di luar bisa dirasakan. Sudah jam berapa ini? Jalannya macet nih. Ya kita ambil kiri dari sana, kanan tuh traffic light ya. Bentar, kirinya biar maju. Ya kirinya biar maju dulu. Ya kita ambil kiri. Innova-nya biar jalan. Ya. Innova hybrid saya aku depan. Kempling, masih kempling, baru. Ya, bulan 10 baru 2 bulan berjalan nih depan ini. Innova hybrid. Kempling, makanya hati-hati beliau, ya kan. Baru-baru rem ya enggak apa-apa. Belinya juga mahal. Ya kita ambil kanan aja. Shoot. Ya, billboard lagi, billboard di depan. Pilihan rakyat. Ada lagi di depan pasti banyak saya ya. Kita ambil kiri saja. Kalau kanan itu nanti traffic light-nya karena belok ada belokan ke kanan ya, Gajah ya. Kita ambilnya tengah saja. Karena ini panjang ya aku. Wah, lumayan nih. Wush, Mbak Engawur nih. Sasan ronjol aja ke kiri. Sudah lihat ada mobil atau enggak, pokoknya asal lewat itu aja. Ya kita sabar sudah aku ya, ojo ngegeti wong itu loh. Ya kanan tadi ya Rumah Sakit Bayangkara ya sudah aku ya, sudah barusan kita lewati. Jadi itu apa, dari kepolisian punya rumah sakit juga tuh, Bayangkara itu. Dibuka untuk umum semua bisa. Pelayanannya juga bagus sudah aku. Nah ini ada traffic light ya. Mendungnya ya sudah, kalau yang kalau di Semarang nggak macet itu ya lucu gitu loh. Namanya kota itu mestinya macet. Kalau nggak macet ya di sana, di alas sana, hutan belantara itu ya nggak macet. Ya kita tunggu. Buka sidik ya, kan kita njogo nih. Aduh, buka sidik. Nanti biasanya terus isinya orang tandin-tandin. Bahan belakang ini tahu hijau tuh sudah ngebel-ngebel. Padahal lu ngarep belum jalan. Ya sebelah kiri ya. Itu nanti ada kiri itu ada jalan juga, menujunya adalah ke anu saudaraku, ke Tentara Pelajar ya, Lamper tuh, jalan Lamper tuh ya. Ke kiri, kalau kanan Gajah sampai ke Masjid Agung ya, Masjid Agung Jawa Tengah. Kalau terus itu menuju ke Simpang Lima ya, menuju ke Simpang Lima. Nah ini moga-moga jeju terus sih, kok jeju terus sih, mandek ya lu suwim lagi, jeju terus sih. Kita pepet terus, pepet terus, pepet terus. Ya, alhamdulillah. Ya, gitu saja aku ya. Kita terus saja menuju ke arah Simpang Lima saja aku ya. Kita buka sidik ya, biar luarnya terdengar ya.
ini nggak bisa cepat sudah aku ya, perjalanan di kota ya seperti ini ya, kita ngikuti arus saja untuk keamanan bersama ya. Ada kesempatan dikit ya kita bisa ini ambil, kalau nggak ada ya kita ngikuti arus yang di depan. Wush, rapekan lagi sudah aku. Pokoknya sini kan bang hijau terus sih. Banyak nih. Ada efek lagi. Kalau di sini nggak begitu lama kalau sini. Oh tadi lama. Suhu Semarang 36 derajat sudah aku tadi di Meranggen tadi 37 ya. Ini sudah turun nih 36 derajat dengan suasana yang mendung ya. Mendung sudah aku ya, mendung. Tapi yang tadi kelihatan hitam itu malah di sini sudah kelihatan hitamnya sih itu putih ya. Tapi ya mungkin sudah yang hujan ya sebelah sana nih. Ya hijau. Kita buka sedikit ya aku ya biar ada suaranya ya. Push. Ya, kita di depan itu jembatan ya. Nah ini saudaraku, jembatan Banjir Kanal Timur ya. Jembatan Banjir Kanal Timur, nah ini. Nah ini ya. Nah, kita udah lewat, waduh banyak sekali tuh bendera-bendera kampanye tuh, partai itu ya. Wah, oke banget tuh beberapa partai itu yang ada di jembatan itu. Sampai Raisa diwoco gitu. Lengket-lengket gitu ya. Berkibar kena angin. Nah, ini kita harus berhenti juga sini karena depan itu mau ke sini. Sebelah kiri itu mau ke kanan. Ini benar-benar padat sudah aku barang apa hari ini. Kita ikuti saja. Ya, di sini hati-hati ya saudaraku ya, jangan langsung geblas ya karena lah itu tadi depan itu dipandu oleh bapak itu yang dari sebelah kiri itu ya. Itu mau belok ke kanan, sini nggak ada traffic light, mau ke kanan sana ke arah timur ya. Ya, depan ada sebelah kiri Benang Ratu. Kalau mau beli batik-batik atau apa ini saya kok. Ada BCA Finance sebelah kiri. Terus ramai saya aku ya. Kondisinya di traffic light lagi. Yang depan ini tuh banget nih. Kalisari, bis Kalisari, woi. Baru lihat itu saya. Mas Pedang tuh ono bis Kalisari. Bisa judulnya Kalisari. Nah, Semarang tuh Kalisari lapangan, lapangan Kalisari sana dekat Polrestabes Semarang itu. Ini bis ono Kalisari, mungkin sing duwe omahe Kalisari ya. Ya, sebelah kiri ya Yamaha Arpindo Jaya ya. Monggo yang mau beli Yamaha. Buka sih, pasti ben suarane jan ono. Oh, tumben ora ono tantin-tantin nih, biasanya tantin-tantin. Ini orangnya sabar-sabar berarti ini. Yang lewat hari ini orangnya sabar-sabar. Jarang suara tintin, biasa tintin gitu. Ini enggak ini, orangnya sabar-sabar nih. Yang lewatin saat ini nih. Luar biasa itu, saya seneng kalau gitu malah. Ya orang jalan kan mintinya orang banyak ya, ya. Tapi ya, nah depan tuh trafiknya lagi tuh. Yang ke kiri itu Kompol Maksum ya, kalau kanan tuh Jalan Dr. Cipto.
kalau terus kita menuju Semarang. Haji Katamso ya. Dirjen Katamso ya ini ya saudaraku ya. Kalau tadi yang Brigjen Suyarto itu batasnya tadi Banjir Kanal Timur lah, setelah Banjir Kanal Timur ke sini, ini Brigjen Katamso. Jalan Brigjen Katamso ya. Brigjen Katamso termasuknya jalannya pendek ya. Enggak panjang, kalau Brigjen Suyarto itu Suhano sampai ujung sana tadi. Hampir batasan dengan Demak. Gitu. Panjang Brigjen Suyarto. Jadi omahe ono sing akeh, ono sing omahe nomor 400 atau 500. Saking dawane dalane itu. Kalau di Brigjen Katamso ini pendek, sampai batasnya tadi. Sampai di depan ini saja itu. Kompol Maksum itu termasuk pendek ya, sebelah kiri itu ya pendek jalannya. Tapi kalau yang kanan terus sana, Dokter Seto agak panjang. Waduh, hijau, wush. Kemko, hijau sih, waduh, nunggu ini lama lagi nih. Woy, terus, Pak. Yo. Nah, alhamdulillah, nggak nunggu lagi nih. Ya, berikutnya diisi lagi itu ya, saudaraku. Kampanye. Pak Ganjar, Pak Mahfud tadi, monggo yang mau milih bebas, saudaraku ya, ada 3 pilihan. Bang OCBC di bawah belakang kiri, terus ini pendek saudaraku, setelah ini traffic light lagi, ya ini Bangkong ya, di sini itu Bangkong. Jalan Bangkong saudaraku yang lama sudah enggak pas ini Bangkong, nanti beli soto ya depan ya, itu soto Bangkong ya, itu belah kiri itu soto Bangkong enak itu, mangkoknya cili ora gede jadi sedep malahan ya. Ijo mana, alhamdulillah ya, ini kita terus saja menuju Simpang 5. Nah, kalau terus ke Simpang 5 saudaraku ya, ini apa Mas Pedang kangen ke kiri ini, coba kita lihat ke kiri aja. Oh, terus itu menuju Simpang 5, ini ada jalan kecil tuh, kita ke kiri. Nah ini saya pengen tahu keramaian di sini itu ya, kalau yang jalan besar kan mesti jelas ramai ya. Nah kita masuk Atmodirono nih. Wush, Atmodirono, wah ini Atmodirono, karena zaman Nom tuh pernah juga itu ya bal-balan tuh di sana, lapangan Atmodirono itu loh. Waduh, itu lapangan ini sering kita pakai bal-balan juga itu, main bal itu loh. Ya di belakang sini lapangannya itu. Nah ini Atmodirono saudaraku ya, ini ada laboratorium Bahari sebelah kiri. Kita coba lihat keramaian ke kiri ya saudaraku ya. Nah, lapangan itu yang kanan itu ada lapangan bal-balan itu. Pas lagi ditutup. Biar orang, jadi kita apa dia main bal latihan itu ditonton sama orang banyak itu di luar itu. Dan numpak motor atau sepeda itu dan nontonnya dari luar. Aduh. Ya kanan itu ke ini ya saudaraku, ke Undip ya itu ya. Undip itu jalan sudah banyak yang di atas ya. Kita terus saja ini. Nah kiri ini. Oh ya, jalannya kecil pun juga ramai saudaraku. Sudah berapa menit nih? Nanti kalau ini kita hentikan di depan ya saudaraku ya. Sudah mau 1 jam. Gak apa-apa. Kita nikmati jalan-jalan di Semarang. Dari Karangawen ya tadi, SPBU Karangawen ya. Aduh. Depan itu rumah sakit Romani saudaraku ya. Jadi kalau ada yang mau ke rumah sakit besuk atau apa, depan tuh rumah sakit Romani ya. Tuh ya, depan tuh kelihatan itu. Kita ke kanan ya saudaraku ya, ke kanan saja.
Coba kita lihat keramaian di sini. Ini kan sudah banyak kuliner nih. Waduh, ini kok alun-alun banget ini. Sudah kita ambil aja. Numpak mobil kayak numpak sepeda motor. Orang ketiknya burina kasih minggu gitu. Kayak dalane bayi sudah aku. Ya, kalau dalane bayi, padahal dalan ini tak ewang akeh. Buka sini. Wah, Pak Parkir yang gini. Ya, selamat bertugas Pak Parkir ya. Semoga sehat selalu. Rezeki berkah, parkirnya banyak nggih. Amin. Wah, ini sudah aku. Sekarang di sini kuliner banyak sekali. Dulunya sepi, ini sekarang banyak daerah sini nih. Ini. Ya, di depan ini ada jalan ya. Nah, ini dulu enggak di ini, sekarang sudah dibelah sudah aku. Jadi dari sana lewatnya sini. Lewatnya yang kanan ini. Nah, ini. Saya tak nyiapin duit masak itu. Nah, itu kasih nih, walaupun kanan ya, sakit kan. Nggih, enggak Pak. Nggih, sami-sami sehat nggih. Nggih. Ya, ini jalan Sriwijaya tembusnya sudah aku. Nah, ini sekarang searah kalau yang sini, karena sudah yang dari sana sudah di kanan ini, dibatasi kali ini. Dulu kan lewat sini semua. Ya, gitu ya saudara aku ya. Kita udah mau 1 jam ya. Nanti dilanjut dari sambung lagi Mas Bedang juga mau terus mubeng ke Semarang ini keliling lah biar fresh ya. Terima kasih yang berkenan subscribe, silahkan saudaraku, terima kasih sekali. Tentunya yang sudah menonton terima kasih, para subscriberku terima kasih, yang belum subscriber pun juga terima kasih. Semoga channel Wagu ini bisa terus menghibur saudaraku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, terus bapak sambung meneh besok ya. Saudaraku, nanti tak mubeng lagi. Aduh. Sambung lagi ini wis dowo soalnya ya 1 jam luwih ya. Hah?